Jumpa Indonesia di final, pelatih Vietnam langsung katain timnas Indonesia U23 begini. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi? Mari kita lanjut. Timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23 akan kembali bertemu. Kali ini, kedua tim bakalan bertarung menjadi yang terbaik di babak final SEA Games 2019. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 kontra Vietnam U23 akan berlangsung di Stadion Memorial Rizal, Filipina, pada Selasa 10 Desember 2019 mendatang. Menanggapi pertemuan kedua kalinya, di ajang yang sama, pelatih Vietnam Park Hang Seo langsung mengatakan bahwa Timnas Indonesia U23 memang pantas berada di final, karena dinilai memiliki keseimbangan secara tim. Saat diwawancarai wartawan, Park Hang Seo, selaku pelatih Timnas Vietnam U23 itu mengatakan, Timnas Indonesia U23 itu memang paling seimbang. Pemain mereka punya kualitas setara. Mereka layak ke final sebagai satu di antara tim terkuat di turnamen ini. Kendati begitu, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku jika dirinya sudah tahu betul bagaimana kekuatan skuad Garuda. Ia pun mengungkit kemenangan Vietnam atas Indonesia selama berada di bawah racikannya. Lebih lanjut, pelatih berkepala botak itu juga menambahkan, saya pernah mengalahkan Indonesia Senior di Bali di penyisian grup SEA Games 2019 dan di Hanoi. Saya juga ingin mengalahkan mereka lagi. Duel antara Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam di final merupakan yang pertama kalinya di SEA Games sejak 2009 lalu. Park Hang Seo pun optimis bisa mewujudkan penantian supporter Vietnam untuk meraih medali emas dari ajang SEA Games kali ini. Saya akan mencoba memberikan yang terbaik untuk mewujudkan impian pendukung Vietnam, pungkas beliau. Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.